Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Narin PC Wong Kudus. Kali ini saya mau masak salmon, ikan salmon. Ini segini harganya $35 ya. Mau saya masak ini bumbu-bumbunya. Mau saya cabein, salmon dicabein. Boleh juga dibilang tak bumbuin balado. Ada cabe, ada bawang putih, bawang bombay, tomat, ada ini jahe. Ini ada daun bawang. Salmon dicabein. Oke, kita masak dulu ya, teman-teman. Proses menggoreng salmonnya. Kita goreng dulu ya, guys. Sebelum dicabein. Itu tadi aku kasih tepung maizena. Itu triknya majikan aku, kalau disuruh ngasih tepung maizena dulu, terus itunya jahenya disuruh goreng dulu biar nggak bau amis. Udah saya balik guys, tuh sebentar lagi angkat, terus kita masak bumbunya. Udah aku masukkan semua guys, bumbunya juga, tomatnya juga udah, kasih Royco, gula dikit, garam dikit. Nah ini yang terakhir aku kasih sial, ups, musio apa ya, kecap asin guys. Oke, kita ini dulu ya biar meresap. Salmon dicabein. Nanti daun bawangnya akhir ya guys. Udah matang guys, warnanya udah cantik. Kita ini dulu ya, taruh di piring ya, matiin kompornya. Bismillahirrahmanirrahim. Ups, potong. Terpotong. Oke, siap dihidangkan. Salmon dicabein.